Satriawan Sinaga memukul penonton di Stadion Mini Dispora Sumut saat pertandingan Medan Utama melawan Tanjung Balai FC United, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021. Dalam laga lanjutan babak 16 besar Liga 3 Zona Sumatera Utara di Stadion Mini Pancing, Deli Serdang, Kamis tanggal 2 Desember tahun 2021, Medan Utama menang atas Tanjung Balai United 2-1. Peristiwa pemukulan terjadi di pertengahan babak pertama usai konflik pemain yang terjadi di lapangan. Satriawan Sinaga melanggar pemain Tanjung Balai United, M. Mulus, dan berujung pertikaian. Penonton bersorak mempertanyakan sikap mantan dan legenda PSMS Medan itu yang harus menjadi teladan pemain lainnya. Satriawan yang mendapat komentar dari penonton langsung menaiki tribun dan menendang seorang penonton. Aksinya ini mengundang amarah dari penonton lain sehingga terjadi kericuhan. Panitia, polisi, dan sejumlah pemain Medan Utama mencoba menenangkan Satriawan. Bukannya tenang, Satriawan semakin menjadi-jadi dan meluapkan emosinya dengan kata-kata tak pantas. Wasit memberikan kartu merah kepada Satriawan, dan ia meminta seluruh penonton yang ada di tribun agar keluar stadion.